Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Giordano Imam 08. Oke, pada kesempatan kali ini saya lagi libur kerja, tetapi pintu pabriknya tadi dibuka karena ada mobil yang mau keluar. Dan kesempatan sekali saya turun dari kamar gitu, terus lihat pintunya dibuka, jadi bisa masuk ke dalam dan ngasih lihat sedikit di mana tempat saya bekerja dan ngerjain apa itu. Jadi saya di sini kerja di pabrik pembuatan ilcakren atau mobil sky gitu. Jadi mobil yang bisa naik tangga itulah, untuk barang-barang yang mau dinaikin ke aparte atau ke gedung yang bertingkat gitu. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sedikit mereview mobil yang mau keluar. Soalnya di sini tipenya ada banyak sekali. Tapi kali ini yang mau keluar mobil yang agak kecil, tipe 1,2 itu. Oke, kita lihat-lihat dulu ya, guys. Oke, kali ini mobil yang mau keluar, tipenya 1,2 ton itu, dan ini tipe 200, agak kecil lah gitu. Ini yang mau keluar, tinggal nunggu pembelinya. Jadi seperti ini guys, ini kalau di rumah di Indonesia lumayan harganya, sampai 1M atau 1,2 gitu. Tapi sayang sekali di Indonesia belum ada yang pemasarannya belum sampai di Indonesia itu. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi mobil ini sistemnya hidrolik dan pakai remote control. Oke, ini juga tipe gambarannya seperti ini. Ini mobil yang seperti tadi yang tipe 200, cuman masih berbentuk rangkaian, belum dinaikin ke mobil seperti ini. Ada dua tipe warna, warna merah sama warna grey, dan yang ini warna greynya. Dan di sini juga banyak sekali tipe-tipenya itu, nggak cuma tipe ini saja. Dan ini juga tipe rangkaian mobil 320. Di sini juga ada dua warna, merah sama grey. Yang grey di sana itu yang grey. Dan mari kita lihat yang sudah jadi seperti apa ini, yang sudah hampir 90% lah. Ini yang tipe 320 yang tadi, yang warna grey ini 320. Ini udah hampir 90%, tinggal pasang kunggu paksenya di sini
terus sama bagasi atau tempat untuk naikin itu. Dan ini ada warna hitam. Ini biasanya special edition itu. Jadi bisa pesen dulu saya mintanya warna apa. Dan di sini juga ada tipe yang lebih kecil. 140. Ini tipe yang lumayan kecil lah. Biasanya untuk kelistrikan itu, PLN kalau di rumah. Dan ini tipe 290. Ini tipenya. Agak sedikit pendek gini mobilnya. Ini tipe 320. Dan di sini untuk rangkaian outeri atau rangkaian kaki-kakinya. Kalau untuk pintu di bagian sana itu biasanya dibuka, dan di tengah itu ada tempat pengecetan, dan di belakang itu tempat pengelasan untuk rangkaian sasisnya itu. Jadi di sini ada 3 gelombang, yaitu belakang itu bagian pengelasan, pengecetan, terus perakitan di sini dan di sebelah sana itu tadi. Ya, kurang lebih seperti ini ya guys, tempat saya bekerja di sini. Untuk saya pribadi sendiri di sini bekerjaan di tempat pengelasan, bagian ngelas. Jadi di sini sistemnya seperti semua dikerjakan dengan tangan. Paling kalau yang berat-berat itu diangkat pakai kren kayak gini lah. Tapi metodenya semuanya pakai tangan ya. Jadi seperti bengkel kayak gitulah. Ya, semoga bermanfaat juga ntar kalau di rumah. Apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di Korea itu bisa berguna dan bermanfaat di rumah nanti. Oke guys, mungkin sekian dulu review tempat saya bekerja di Korea, dan juga tipe mobil-mobil apa aja yang ada di sini. Sebenarnya banyak sekali guys, cuman karena lagi pandemi seperti ini, jadi ya dimanapun pabrik atau perusahaan pasti mengalami lah karena masa-masa sulit seperti ini. Mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang melihat, oh, di Korea ternyata kerjaannya seperti ini. Terus ya pokoknya semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang ingin kerja di Korea. Oke, selalu dukung saya, support saya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, di-share ke teman-teman lah gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.